Kan apa kasut tak pegang tidak baik Ustaz? Kalau dekat universiti berlaku macam tu macam mana? Kepada pelajar-pelajar, pelajar bagi rasuah. Bukan ada rasuah untuk aku. Rasuah duit ke, rasuah bodi ke, rasuah apa tau. Akhirnya saya nak A plus. Oh, okay, boleh lah. Ada dengan cas KM untuk video. Banyak SM jawab ni. Itu sekolah. Rosak sekali. Orang tak, maknanya mesti akan menangani keraguan-keraguan yang tidak pandai. Tapi tak kira, tak kira. Kalau lah, staff pula macam mana kalau bagi rasuah? Ah, bila. Banyak lah. Aku sebut-sebut lah. Selalu sebut sangat dengan dia macam tu. Bahaya sekali. Dan akan menyebabkan sifat rasuah. Cuma rasuah ni sebenarnya. Ini untuk tuan-tuan dan perempuan. Kadang-kadang huruf. Ha, apa itu huruf? Huruf ni macam ni sebenarnya. Zaman Nabi dulu. Okey, saya sebut sebenarnya. Sebenarnya ada nantu lah. Nantu lah. Bukan hantu, nantu. Ya. Ada lah. Tiba-tiba ada satu kelebihan yang tuan-tuan bagi kepada menantu tuan-tuan. Adakah itu rasuah? Dalam kaca mata STRM. Dia setakas tu burak kalau silap saya itu. Setakas tu burak. Kalau dia sepupu kat atas tu, baru dah boleh kan? Kita boleh lah. Kita nak bukan rasuah kan? Kalau kita orang bekerja dan boleh. Tak. Dan saya buruk ni berbeza. Zaman Nabi, cuba sedara tengok kepada Khulafa Rasyidin. Semuanya kalau nak sekalian orang panggil apa tu kalau keluarga nepotism ke Roni nepotism tu lah lebih kuat tak Selina Bakar, siapa Selina Bakar yang nak nanti jadi khalifah bapa mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut SPR kan kalau dulu orang tua kita tahu lah melantik misalnya itu pun zaman dulu sebab zaman dulu perkahwinan bukan menyambung untuk keluarga perkahwinan adalah penghormatan. Jangan dulu. Jangan sekali lagi, perkahwinan adalah kekeluargaan. Siapa-siapa yang berkahwin jadi menantu-menantu, menantu itu macam anak dia sendiri. Buruh, kita ada buruh itu. Bacaan semasa. Nombor dua, saya tidak umur dalam jadinya khalifah. Siapa saya tidak umur? Bapa mertua Nabi Muhammad SAW. Anaknya Hafsah kahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang bapa anaknya Aisyah kahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Isteri Nabi ada, satu riwayat kata jumlah sepuluh sekali 16 orang. Dalam satu masa 9 orang. Orang yang aktif boleh 4 orang. Dan 4 orang boleh. Orang aku boleh 4 orang. Saja yang kedua ya. Pemilihan anak-anak sekitar lebih penting. Kat rumah tu jaga anak sekitar kita jaga. Kat rumah kau terjaga anak sekitar. Baik satu cukup. Saya nak sebutkan sekali-sekali. Yang ketiga Saidina Uthman jadi khalifah. Siapa Saidina Uthman? Saidina Uthman adalah menantu Nabi. Yang kahwin dengan Ruqayyah. Dengan Ummu Kultsum. Yang keempat siapa khalifah? Saidina Ali. Menantu Nabi. Daripada keturunan Saidina Ali lah sampai sekarang. Dia Tok Syed. Ada Tok Syed sini. Masya Allah, tahniah kerana dapat menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, itu beza. Zaman kita sekarang tak boleh dah tu. Apa lah nak calon-calon orang, nampu dia, pompu dia dah. Okey, yang ketiganya alam menjadi baik. Ini kesan kepada integriti. Bangunan-bangunan akan kukuh, tidak akan runtuh. Kalau tak integriti runtuh dah. Umur-umur masjid ke apa semua akan runtuh, akan kukuh. Kalau tidak ada tak integriti. Kalau dibendek tak integriti. Kalau dibendek tidak ada integriti, putus dia. Jatuh atas kepala orang berjemaah. Macam mana? Tak kira lah apa. Tak semua, tak semua lebih-lebih lah. Betul tak? Bangun nak kena putus sengit. Kenapa tu? Sengit. Sebab tak ada integriti. Sebab aku terima tak sebab aku. Tak tahu lah macam mana. Yang buat bangunan yang berlebih juga dan sebagainya. Kawan dia, kawan semua. Yang sebuah jalan, pada mana orang akan habis tu. Kau tunggu saya tidak ada integriti dalam contoh. Cara dapatkan integriti. Cara dapatkan integriti, tanamkan dalam hati. Ingin berubah. Tanam hati saya, semua ni. Ini kenapa? Sebab kawan.